Selamat datang Bunda Literasi Kabupaten Lampung Tengah atau yang mewakili di KWT Aster Kampung Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. KWT Aster Kampung Pujodadi berdiri pada tanggal 16 November tahun 2021. Saat ini kepengurusan KWT Aster Kampung Pujodadi diketuai oleh Ibu Sumarsi. Sekretaris Ibu Ratna Dewi, Bendahara Ibu Sunarmi. Adapun tujuan dibentuknya KWT Aster ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, minat, dan keterampilan wanita tani dalam mengoptimalkan sumber daya lokal seputar rumah tangga, juga untuk meningkatkan kualitas gizi pangan keluarga serta untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani. Saat ini kegiatan di KWT Aster Kampung Pujodadi meliputi pemanfaatan pekarangan dengan pendekatan 3K, kebun, kandang, dan kolam. Kebun dimanfaatkan untuk tanaman sayuran dan buah-buahan seperti kangkung, bayam, pare, cabai, terong, pepaya, juga ditanami tanaman obat-obatan seperti jahe, kencur, kunyit, temulawak, serai, juga laos. Tanam hias juga ada di KWT Aster Kampung Pujodadi untuk mempercantik keadaan kebun. Selain itu, Bunda Literasi yang kami hormati, KWT Aster Kampung Pujodadi juga mengembangkan produk olahan hasil pertanian seperti kopi bubuk, cipang, keripik singkong, dan juga KWT Aster Kampung Pujodadi juga mengembangkan budidaya cacing tanah yang berjenis AMC yang merupakan jenis cacing multimanfaat yang baik untuk kesehatan dan kecantikan. Ini adalah sebuah inovasi baru untuk menghasilkan pendapatan keluarga. Dan dalam rangka turut mendukung inovasi Bunda Literasi Kabupaten Lampung Tengah, maka KWT Aster Kampung Pujodadi membentuk Taman Bacaan Masyarakat TBM berbasis inklusi sosial. Maka dalam kesempatan ini dimohon agar yang terhormat Bunda Literasi Kabupaten Lampung Tengah atau yang mewakili Ibu Yulita Nirlan untuk membuka dan meresmikan Taman Bacaan Masyarakat di KWT Aster Kampung Pujodadi Kabupaten Lampung Tengah. Kepada beliau, disilakan. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Taman Bacaan Masyarakat TBM KWT Aster Kampung Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dengan ini resmi dibuka. Tangan untuk kita semua, terima kasih kepada Bunda Literasi Kabupaten Lampung Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Yulita Nirlan yang telah membuka dan meresmikan Taman Bacaan Masyarakat berbasis inklusi sosial di KWT Aster Kampung Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Kepada Ibu Anggota KWT beserta segenap penerus dimohon untuk melakukan foto bersama dengan Bunda Literasi kita.
Oh iya. Apanya dulu? Wanita kami sudah 8 yang ini. Di tabung saja, Bu. Ya. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan budidaya cacing di KWT Aster Kampung Pujo Dadi ini dapat berkembang, amin, memberi manfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi KWT beserta anggotanya. Amin. Mudah-mudahan cacingnya gemuk-gemuk ya. Ya, mudah-mudahan seperti anggota KWT Aster, Bu. Subur-subur. Ini apa ini cacing? Diketahui ini jenisnya adalah jenis cacing Afrika atau MNC. Untuk makanannya. Oh iya. Ini ada sangat ringan sekali ini. Bahan medianya berupa bahan organik. Kemudian diberi juga dengan pelepah pisang. Mudah-mudahan hasilnya. Baik, terima kasih. Ini media untuk budidaya cacing, ternak cacing sudah saya hamparkan tanahnya dan apa ini vitaminnya ya, ya sudah diratakan. Semoga ke depan budidaya cacing ini dapat mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di KWT Aster. Ya. Selain FKWT yang mengolah sayuran, obat-obatan, FKWT Aster juga sekarang sudah merambah ke peternak cacing. Jadi kedepannya semoga peternak cacing yang ada di FKWT Aster dapat sejahtera. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Silakan Ibu melanjutkan kalau mau melihat-lihat apa kegiatan yang di sekitar KWT Aster Kampung Pujo Dadi. Itulah berkat kita adakan PBM. Ya, dapat iya. Dengan membaca, ibu-ibu dapat meningkatkan pengetahuan ke depan. Ya Bu ya? Itu saja. Terima kasih. Tutup lagi Bu. Gimana sih kita mau bikin sendiri, belum tangan udah kotor, ini bisa ngelukain tangan, ini produknya bagus-bagus sendiri. Ini dari ketan hitam. Jadi yang ada emak boleh makan ketan hitam, ya tidak terjadi mengandung. Jadi yang emak bisa makan ketan hitam. Jadi itu bagus karena kalau saya minum teh lagi kan sudah manis. Terima kasih Ibu. Kemudian ini kopinya. Ini ada hasil kopi juga di sini. Kopi apa ini? Buat sendiri ya? Buat sendiri. Itu ada merknya kah? Ini kopi ini bapak-bapak ya? Iya. Juga nggak apa-apa. Boleh. Bagus ini kopi. Kalau panas diminum tanpa gula itu banyak manfaatnya. Tapi posisi harus panas. Diseduh dengan air panas, diminum tanpa gula itu banyak manfaat. Untuk jantung, kolesterol, itu yang saya tahu. Dan lain-lain ya. Terutama ibu-ibu juga kalau capek minum kopi tanpa gula, sehat lagi, segar lagi. Jadi energinya bertambah. Iya. Ini ada apa namanya? Oyong. Ini juga banyak, bisa bening juga enak. Jadi non kolesterol. Aduh ini. Pare ini banyak manfaatnya selain untuk dimakan untuk ya. Manfaatnya obat emah. Jadi direbus, disayur. Jadi pahitnya jangan langsung hilang. Kalau kita kan langsung buru-buru biar pahitnya hilang, justru pahitnya itu yang membuat asam urat atau asam lambung tersembuh. Terong ini juga obat. Semua sebenarnya ciptaan yang diciptakan Allah ini semuanya berkhasiat masing-masing. Asal jangan berlebihan. Kata orang, makan jengkol nanti ini. Pina enggak, asal jangan berlebihan. Sebangkul ya iyalah. Ya. Dengan juga jengkol kan tidak semua tiap hari ada panen. Sekali sama seperti ini. Terong juga ya. Enak digoreng, dibuat
semuanya enak, apalagi pepaya memperlancar. Nah, saya baru makan jengkol. Ini Pak, jengkol ini luar biasa manfaatnya. Saya senang jengkol. Di rumah itu saya paling hobi jengkol. Walaupun bapaknya nggak suka saya, tapi dengannya saya suka. Enggak pernah larang saya makan jengkol. Iya, sampai nasi ginjal pun. Boleh lah ini nasi jengkolnya. Iya, praktis juga ini, Pak. Luar biasa memang FKWT astag luar biasa. The best. Benar, memang iya. Anggota KWT kita ada yang produksi ini, yeah. Jadi ini sudah jual sampai kemana-mana. Iya. Saya ini sudah banyak ngomong dari tadi ya. Sebenarnya titip salam dari Ibu Bunda Mardiana. Sebenarnya beliau ingin sekali ya ketemu ibu-ibu yang sudah oke-oke ini, tapi karena beliau akan menaikkan ibadah haji, mulai sekarang beliau istirahat sampai tanggal 20 beliau berangkat. Ya, kita doakan, walaupun dengan tidak hadirnya beliau di sini, kita doakan semoga Bunda sehat, dapat menunaikan ibadah haji dengan sehat, selamat, kemudian kembali ke tanah air, berkumpul sama kita kembali. Amin. Nanti salam ibu-ibu saya sampaikan, apa-apa yang ada di sini nanti difoto semua, nanti disampaikan kepada ibu. Ya, jangan ibu merasa, aduh karena ibu gak ada, atau enggak bu. Saya ini diwakilkan ibu untuk hadir, mewakili ibu, berpanjangan tangan ibu kepada ibu-ibu semua. Salam, karena salam kangen, salam hormat ya untuk ibu-ibu semua ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Apa lagi? Mari bu, istirahat. Bu, istirahat. Lupa anggota yang ada di sini ya. Keberhasilan Ibu Camat, berhasil Ibu, kita semoga semua dapat mendukung program Bunda ya depannya. Kalau Ibu berhasil, Bunda juga tetap berhasil. Aku aneh-aneh Bu ya. Gimana Bu Yulita tadi pengalamannya menyiapkan media cacing tadi Bu? Sebenarnya pengalaman ini pengalaman yang pertama sekali. Apa menyiapkan media cacing. Tapi alhamdulillah dengan semangat ibu-ibu FKWT Aster, saya juga bersemangat untuk membuat media ini. Semoga media yang saya berikan ini tadi dapat berhasil dan dapat berkembang lebih banyak lagi untuk KWT Aster. Selain media cacing, saya lihat juga ada media jamur. Kemudian ini hasil-hasil produk FKWT. Ini ibu-ibu ini bukan main-main ini. Luar biasa ini. Sayurannya lengkap, kemudian produk makanannya juga sudah ada. Bermacam-macam makanan yang ada di sini dapat menopang perekonomian khususnya saja ibu, bapak, semoga KWT Asker sukses selalu. Amin. Mudah-mudahan seperti itu Bu Camat ya. Iya Pak, yang kami harapkan untuk KWT Aster lebih maju dan berjaya. Berjaya! Dari KWT Aster ada yang disampaikan Bu? Kayaknya udah cukup Pak. Dimajuin ya. Tapi siap untuk memajukan usahanya Bu ya. Siap Pak, siap. Terima kasih Bu. Terima kasih.